So hari ni flight kita orang pergi Labuan pukul 8.50 pagi dengan Malaysia Airlines. Kita orang keluar rumah pukul 6 pagi, ngam-ngam lepas solat subuh. Masuk je subuh 5.59 tu terus solat, lepas tu keluar ambil Grab sampai ke dekat sini pukul 7.08. Masuk je dekat airport, aku tengok dekat board tu Labuan pukul 8.25. Aku cakap, kenapa 8.25? Dan aku tanya ni, dia kata flight diawalkan. Masalahnya dia orang hantar email tu pukul 12.30 pagi. Man, siapa check in pukul 12.30 pagi? Kalut lah pergi. Kita orang check in luggage ngam-ngam 7.25, sejam sebelum flight depart. So sekarang ni kita dah masuk dekat Johor, dah settle semua. Dan kita nak tunggu flight pukul 8.25. Sekarang pukul 7.55, so lagi setengah jam. Okay, jom naik flight. This is the final boarding call for passengers. So sekarang kita nak pergi mana? Dulu. Siapa duduk lagi hang ni? Sekarang kita dah sampai ke airport Labuan. Kita tengah tunggu untuk ambil kereta sewa. So sekarang kita orang dekat Labuan. Sampailah hari Ahad minggu depan. Kita nak pergi, ada orang nak bertunang. Kenapa nak bertunang? Dah mata busuk tu. Kau temukan bahagia meski tak bersama. Bila nanti kau tak kau. Kan ni apa ni kak? Buburas. Pulut. Pulut apa dah lepas sama? Makan dengan sambal ni ya? So sekarang ni kita orang dekat Victoria Mansion by Tiara Hotel. So kita orang stay dekat villa number 6 for satu rumah yang ada 3 bilik. This is the kitchen. Di sini ada master bedroom. Ni dia punya toilet. Second bedroom. And then this one, third bedroom. Ni ada second toilet. Ada washing machine. Ni entrance tadi. Sekarang pukul 5, kita nak keluar pergi lunch sebab kita belum lunch lagi. So, kita tengoklah kita punya tourist guide kita nak bawa kita pergi mana. Let's go! Kita makan dekat restoran Patani. Ya Allah, makanan dia memang sedap gila. Ini nasi goreng daging merah. Kasih! Wow! Wow. Paling best air dia sangat-sangat-sangat murah. Air jus lah, fruit jus semua RM3.50. Lepas tu Milo Tabu RM3.50. Nestlo RM3.50. Lepas tu adalah adik aku tu, dia macam tak tahu lah, boleh turun gunung ke apa, dia sampai 4 air. Tengok Milo Air Sabu. Tengok muka dia macam boleh lepas panjat Everest. Tengok air dia. So, makanan dia pula paling sedap. Nasi putih, daging masak merah. Lauk lain pun semua sedap. Paprik sedap. Pak kerapau sedap. Sotong celup tepung dia sedap gila. RM14 sahaja ya. Macam mana kita makan tadi? Sampai. Tak masuk. So nampak tak, kedai dia makan sedap sangat. Laki aku tak tahulah tengah cakap apa dengan orang kedai tu. Lama ni kita nak makan ni, dia pada seorang keluar, dua orang. Ha, ni dengan makcik sekali dapat orang lah kat situ. Buka kedai di Brunei. Di 5 tahun dah Brunei. KL ke apa dah buka belakang. Busuh lah nak buka. Tak kerja dia. Ampun. Ni boleh kecek ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
kenyang. Lapar lagi. Tak kira masuk era satu untuk makan. Jom balik. Dia cek toilet ke? Dia cek apa ni? Mas bocek ke? Jalan macam cikgu. Ha ha ha.